Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Heri Gondrong. Nah, hari ini kita akan memberikan nasihat atau mengingatkan dari kepolisian buat para pelaku tindak pidana kejahatan, baik itu jambret, begal, curanmor, dan yang galak-galak bongkar rumah. Ini pesannya dari kepolisian. Jadi dengan situasi yang saat sekarang ini, yang kita hadapi sekarang dengan masyarakat, masyarakat sudah banyak yang susah. Jadi berhentilah yang gawe-gawe yang gak karuan, yang galak masih buat kejahatan di jalanan, baik itu yang galak bongkar rumah, berhentilah. Jadi gak usah lagi dilakukan yang seperti itu, karena masyarakat sudah susah. Dari PSBB, PPKM, level 4 sampai yang level 4 darurat, kasihan masyarakat. Jadi mengingatkan supaya kita tidak menjadi bagian dari suatu kejahatan itu. Buat para pelaku, jadi berhentilah, kasihan masyarakat. Karena kalian juga mungkin terpengaruh, baik itu dari minuman keras, kadang dari narkoba. Jadi belajarlah untuk berbuat baik. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Apalagi yang DPO-DPO. Polisi juga kalau kalian tidak menyerah ataupun kalian tidak bertobat, pasti mereka akan mengejar dimanapun kalian berada. Pasti akan dapat. Jadi selagi ada kesempatan, ada kemauan untuk bertobat, dan buat para DPO yang kiro-kiro masih kepengen jalan lurus, masih ada kesempatan untuk bertobat dan menyerahkan diri. Itu pesan dari kepolisian. Ya, karena masyarakat sudah susah dengan adanya COVID-19 ini. Jadi masyarakat dan negara pun sedang berjuang sama-sama untuk memberantas ataupun menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tapi jangan